warahmatullahi wabarakatuh. Baik kentali nih. Kok pikir terek-terek tuh. Ya. Jadi wong wadon kudu dituruti. Lamun wadon purik kiamat cilik alam dunia. Pegang di ceramah di surati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la sholata lijaril masjidi illa fil masjid. Wa qala ba'dul ulama bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hijri indal bait muttaji'an baina rajulain id atahu jibrilu wa mika'il wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta ja'u bihi zamzam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para kiai, para kesepuhan, alim ulama, tokoh masyarakat, bil khusus lingkungan Pak Kuncen, Kelurahan Klodran, manawi sadanten sepuh diberikan umur sing barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga yang sangat semuliakan segenap undangan para ustaz, tokoh masyarakat saking kampung-kampung sing sanes. Rupanya rombongan simak menyeberang jembatan doang itu ya. Manawi sadantene antuk rahmat barokah hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Juga sing kula muliakan Bapak Kepala Kelurahan beserta jajaran panitia penyelenggara perayaan Hari Besar Islam, juga DKM beserta jajaran, manawi sadantene antuk keberkahan dunia akhirat saking Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan para kori-kori nasional, internasional pun termasuk kori interlokal. Menawi sadanten kori barokah baca Quran, kabeh sing dodok ning riki dosane diampuni ning Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi, hadirin jamaah sing kula muliakan, dalam kesempatan simpang niki, malam yang penuh bahagia, malam di mana Allah turunkan rahmat, malam di mana Allah hapus segala dosa orang yang melakukan kebajikan,
dan dilipat gandakan pahala orang yang melakukan kebaikan, manawi kula-kula kabeh ki tergolong pilihan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sipang niki kula didodokaken dalam rangka melaksanakan perayaan hari besar Islam. Kalau bicara Isra Mi'raj, setiap tahun dirayakan. Ngomongaken Rajaban, setiap tahun ngeriung. Tetapi sing jarang ngamalaken oleh-oleh ceramah Rajab. Iku sing susah. Ceramah ngejojong, dodok ngehadiri. Orwawan terus lagi. Orwawan deg-deg-deg. Memang-memang ini tenang ketuan. Ngaji ngejojong, pengusuhan ngejojong. Pengajian ngejojong, ngomong akan uang ngejojong. Ngaji ngejojong, rapi-rapi dorudan di tiap dina. Tapi matang setiap tahun. Nah untuk dilahirin, tetapi ada orang yang benci tentang pengajian. Kiai urusan pengajian aja rugi. Undang kiai kori nasional, baca Quran, sumbangan, semono-semono. Waktu disita, tenaga pegel, cek ujungnya menjelak kehasilnya. Ay, jere sapalah kehasilnya pun. Orang ngasih di pengajian sih ngomong itu. Wong ngaji mah pasti ana hasilnya minimal setek. Minimal oleh-oleh setek. Yang kedua minimal ana perubahan senajan sewengi. Wong pak ujeng anak kakek raja bahkan pengaruh insaf sewengi. Sing ora biasa kekudungan gelem kekudungan ala kaya wong asli. Sing biasa ora pepejian gelem go peci. Sing biasa ora gelem arep ning masjid pura bar arep maju isin ning jero isin mepet ning pok jambu. Hei. Hei. Barang balik DKB jebol uan. Sangkane mengembang jambu dicabut tiga lima asli. Jadi ini minimal ada manfaatnya lah, walaupun tidak banyak. Los tenang setitik sepenting manfaat daripada kita ngaji suwe, kemudian ngecaprak sejagat-jagat, ujungnya balik, duduk oleh-oleh diamalakan, sing diceritakan tegere doang. Ini dia itu udah rame. Eh, jangan ngepemredokan kita. Loh, maksudnya. Kiai jerami kayak tonton. Ana ngurup ngaji biasa bae. Bismillahirrahmanirrahim. Bae nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya seneng kuli. Lah nanti ku mengaji. Lah kok dia ceramah ke ngaji. Cuma beda cara ari ngaji sabenere mah nyekel pulpen, nyekel kitab, si ngomong, ngebaca, si dodok, ngebandungi arane ngaji. Iki disebute pengajian pegawean sing mirip ngaji. Pebengan tenang berarti turu kawin. Sing wis kawin lo penganten. Pacaran berarti kan alasan itu. Hari pacar ku asli. Anak-anak kan boleh mendak sing prapatan. Coba dia bocah jokot buah-buahan hati gelem. Berarti plastik. Tenang tutup buah asli dokoni akhiran an. Ngaji kekutu cerdas. Ngaji pengajian. Ngaji nyekel pulpen nyekel kitab. Pengajian mah pasang kuping. Mengaji deh kita ngerti semacam kitab. Oh jadi masalah. Tapi kalau menulisnya kalau ketemu. Lihat teman. Kuping doang ngaji ya. Orang takut. Kenapa kuping manji surga. Hari badannya keren lagi intil ke bos. Masa kupingnya doang. Gak lucu kali. Yakin aku TikTok pengkonon. Terus pokoknya sampai subuh kemudian. Memang pula
mana wis terakhir iki ditambah mang terakhir iku artine wong kene mendhusun ning ngaji. Tapi sungguh kuat ngajine. Pakuncen. Wong kok ngaji kok ora nonton tekan prangkat. Bu, siapa sih manusane sing kesep ibadah kategori maksud? Nggih mboten? Nggih. Wong kan wonten wong pakuncen wong simang ngomong, "Weh, kita kan ngajine ikhlas karena Allah." Bohong, sombong, bumede, tak kabur, kibul tak kau nih budo dok, ngaji nih ikhlas gue deh, gue berikan gak dong, boleh maksa kaken lagi belajar ikhlas, si mata kulo dodok iki ngaji nih ikhlas belajar, wong ikhlas mau urite barokah, kau mau neng dunia, kau mau neng akhirat, neng dunia kebiri barokah asal catatan ikhlas belajar. Zaman bengen anu bocah mondok, dongeng dikit mana? Sing nyewa panitia panggung kan sing nempati gitu. Iya benar. Urusan gua lah. Ngomong apa terserah gua. Lu jangan ikut campur bro. Zaman bengen ana wong roro mondok duaan bocah pekujen pesantren. Begitu lulus si pesantren kan hidupnya masing-masing. Anu sing dadi bos mondoknya peranggup tapi nasib beda-beda. Ada sing sugi, ada sing jadi pejabat, balik jadi pondok, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, mondok. Oh si mata kelipur, kabe nasib, iki bocah uruknya nasib, dia senjen. Sing siji bos, sing siji pesangkat, tapi anaknya ake. Siji waktu si mesakat iki inget neng guru neng. Ya Allah, kita ingin uripe makanan teman bapak lalu uang pengen uripe barokah sering-sering berkunjung ning guru uripe orang bakal susah insya Allah. Iku mau mondok di puluhan tahun marah di sepisah. Iku gerbaran top antara kentikrah doang enak keselawat. Belum lihat. Tapi lebih dari telung itu trek beres ya. Kloyok. Iku dia pengen berkah jauh. Barangan si masyarakat ini ingat nih guru nih ya Allah kayaknya kita ini mungkin ini uripe payah teman kurang parah karo guru kangen pengen kependak jaluk doa ngegawa apa kita ngomong masa ngomor duwe gedang kepokan sesikat ibu kekakaran bocah yuk anaknya ake berasa ketuku yuk dikolak yuk tiap dina mana gedak kayak monyet. Terus bu, begitu mau konon digawe sesikat di marek nih umat kiai nih. Assalamualaikum, salam. Ini sirah itu. Alhamdulillah. Lawas temen. Hubung ke. Sinti baik. Pendin dia ini. Lajur merenek kan. Dongkos. Meniki gengojek ngan-ngane ya. Maklum mau orang duwe anak kata usaha ganti. Kok saya gimana corona. Lajur mana itu lo besaka. Tuh kiai ke kurang pemasukan. Iya. Ya weh dodok, abang dikini dia dodok, serok, begitu. Enggak lah, aku serpun sibuk-sibuk temen. Gedang kepokan, seplastik, sesita, cilik kan. Ya weh dodok, nih paham kan ibunya ini, rekor. Dodok, dodok ngobrol ngelor ngidul, ya ibu aminlah, kulaku ya Allah umur duit. Tapi nuhun dia ngorok ngaji, mau tinggal. Ya Allah, sebagus nih berkah. Ya itu pengen yang mau disirai, ya apa gue ini kan. Nah, ini aja nang. Iya, kan. Biar rabi kiai ini. Anak pun, gue apa nih pahun disiriku? Udah apa, kok lu nih bocor juga ini? Gue ini ngondok nih kene, ini Allah dari anaknya ke. Tapi kalau ngajin terus baik, gak apa sih rasa dapun berkah uripe sama Nana. Lah Nana jodos. Bocor ini dengan terakun, lelek ini, lalu dia, oh iya, gak akan.
nyaman lagi gue dari ibu yang sila ya, mendapat anaknya akeh yang berdua sih, gue nanti mau nanya anak Rabu sila, ya Allah, dan di sehatri kok, gue kalau dia mati sihina-hina, kebawang sejen, Rabi dengan ujek kan di sini, kok mau waktu pak ujek, tuan, anak saya sing protes tu. Ngomong aku mau pekujen dengan haji. Belum ya, mungkin ramai gering kenek. Balik, nonton, Wen. Nonton, mereka pernah batur mondok ibu nyenka. Ngan nasi besejen. Bocah gue membatul itu sugi. Kegali ke mobil. Dagang-dagang roti, beras, bermacam. Wih, tokonya gede. Ceng diserepan. Mayai. Tas apa? Ya ada ngaku jelawat. Mau tuh berdosa dari itu. Sehingga ya ini naik. Atau sehingga aku merangkannya. Bedang sesikat. Hari bocah kian menghitung orang ikhlas. Hari bocah mau tuh saking orang dua ini. Ngegau bedang sesikat. Baliknya oleh wen. Karena lagi artinya belajar ikhlas. Si bocah kian batu itu. Itu mau pedagang dia. Itu untung rugi. Ngegau sesikat. Kan produksi berarti kita mengajarkan kita ngegawane minimal beras atau roti guna buca pondok lah iyalah ngegawane kita mas selas pak kebok pak laku beras kan keluarga telung tonan ngegawane beras telung woi misalnya itu mbak itu selawai kilo berdosi iji seperti itu berarti kurang lebih anak pirang timbang 10 timbang 104 kali setimbang berarti kan kali mani 4 kali 10 40 kali telung ton wis 120 karung waduh 120 kegawak gitu sebab ini ngitung untung harus berpikiran belajar ikhlas pengen dibalas nih manusia. Assalamualaikum. Wih, jasira iki. Alhamdulillah ya, jeneng mohon usaha lancar. Dagang ranang rene pulak balik ke orang tahu kula mriki dagang iki mriki lar enggak apa-apa kok beras doang. Salah tak kembok kah? Wih, repot-repot tu mah. Ini repot. Nah, ala kadar tu. Ngomong, ucang kembung. Tapi begitu. Saya tunjari bocah pondok senang buat itu bocah mak. Makanya boleh alhamdulillah ni mahu bocah pondok tiap bulan ikut entek 11 jutaan. Bosan tu entek jalur dibayar, bosan pondok boleh gratis aku kasih pondok aturan. Kita ke toko kaken pelancar untuk tumbasakan sebulan 11 juta boleh guna bocah bocah pondok orang kuat ni orang beti orang sebab singkir ni boleh semua nombor. Iya, berimsak. ngobrol kalau ngidul bocah kita rokia ini, wis ngobrol. Begitu ngobrol, yai matuk pula sampun sonten pula. Oh iya wis, ikut dikit gak. Yai itu kan menaik oleh-oleh yang sirak enak temen ya. Lah yai mau orang juga ruangan. Nong, enegar. Apa kan? Itu apa sering pahlawan ibu? Elo, ngegawani beras ini Allah sebak-kebak. Enak, enak kita ikut. Dia anak jelek gua memang. Nah, jadi kita tak kurang enak teman. Lalak apa-apa, gara gedang sesingkat ini. Rugi ya, Pak? Nah, menghitung-hitungan otak, akal manusia rugi. Tetap pengen dibales nih, Manu. Kita berpikir ke sodakoki, sanak-anak rajaban, isrofiot, bebelajar. Kayak dibalas nih Allah belajar ikhlas insya Allah mengkau kebendak nih alam akhirat ganjaran sodakoh aku sih dodok doang suruh sodakoh gadan ulih mak weh dia kulema undang nanti tamu betul nyumbang tapi disungguh dia senak ke oleh keganjaran sodakoh oleh dodok ikuan menghormati uang sehingga dia di kursi disungguh senak dipahami dari senang sing nyungguh berarti mamak mandi sodakoh sodakoh yang ala kenyok paham apa hajimu
diawasi oleh ganjil sodakoh, sodakoh kalimah tentang ajakan kebagusan. Wei jenderal seperti amplop di Serawati, rata gede pisan. Aiy, itu mah imbal balik. Orang narket-narket belum pinter, kepinter sering done baik. Dan dipitnah kulit di tahun bulan dan semisna menawar selamat. Ada ngaturi Haji Munawar. Haji Munawar membayarnya dengan fee minimal 5 juta. Weh, marah gue setan. Itu mesti doni seikhlas, sekaturan, kamu ditarget-target ya. Pak Kuncen, ngaturi Haji Munawar 5 juta. Barang niat 10. Kan rugi. Dari seikhlas ridone baik ya. Kini diterima, gede diterim. Mau belajar bersyukur kayak mamang gitu ya, rapi modelnya muka non-kuen. Saya pakai lagunya tadi imam gitu. Terima kasih. Ini anak kok kanan ini. Kok mati itu dikubur kok. Teteh, dia rapi dan muka non-kuen. Terima apa adanya, tidak ada cetakan kedua model begitu. Bersyukur, artinya itu pun belajar menerima apa. Iki wong Islam kok konon kudune adalah kan beringsang ning wong sebelah, adalah kan pusing ning wong sejeng. Enggak boleh. Sebelah tuku mobil deh, kasi panas sakit puluh ribu. Enggak ada urusan. Emangnya kau kenal kok mau? Nah tetangga dia tuku salam deh, kasi panas sakit sih. Emang kejebur mau? Sudahlah yang kain senang kita ikut. Sini yang bahagia kita ikut. Tetangga ini senang kita milu. Tetangga ini sehat kita milu. Tetangga ini geri kita milu. Tetangga ini mati kita milu. Lain tiga di daerah gak milu sedih kok. Tetangga geri kita milu sedih tengok. Tetangga ini assalamualaikum. Akhlak wong ajenok wong gerimu diatur di agama. Nyanyangking tapi ada elokan memaman sesungguhan si wong gerim. Akhlak ini agama weten ini hadis weten. Orang kena memaman sesungguhan yang umat wong gerim. Lain disugui wong jiwi enak enol. Assalamualaikum jatemuna. Waalaikumsalam ini adik merdia. Saya kenapa di Madir tadi gerik? Iya bukan rendah supaya tangina. Iya maklum ya, saya aja pulang di penyebab kenapa-napa. Uang dua pengen jemok. Wih di tengah bus berang, doa katunai waras. Isu dodok nih gonoko. Ini jadi gigi pengen ngobrol. Iya orang enak temen jadi nembak kenapa-napa. Kulai iki. Ina ini jual paku, jadi di mana dia kedah nampon ku. Jangan jadi ini nanti kok ngedau tu. Ini dia tak gerik, gue dia gede nih. Manis setiap ini, iya iru gede lagi. Pangan sidi. Roro barang balik di nanti. Guna bocah ini ngumpul, jadi oh iya anak kudeng nih. Ipor ini mati nih, lon-lon nih. Makro, uang makanan yang sesungguh si gerik. Kecuali gua mati oleh ganjaran dianjurkan ganjaran memangannya gua nasib mati ini ajaran penting Islam mak makanya hati-hati kerajaban mual aneh lamunlah ke kiai kiai mual bakal gelem lamunlah ke anjuran agama maka dodok bunyikin hakikat yang muripakan agama di kampung pekuncen agama tak agama kemungkinan agama ya iya itu mah agama, orang pelamunan agama urut mau ini mah apa, lu jadi tapi kita lewat kira sendiri ngomong jawab ya nah arti kita kalau ngomong bahasa Inggris dan bukan keceplok gak bisa man daripada campur-campur jangan lari-lari nanti kamu keduplok kok kamu menyadar mereka mama bilang juga apa kan melilit makanya kalau mangan itu diurugin. Seroragam. Nah untuk belai ini, pulang-pulang pakai tengki lagi kulipakan agama. Dodok pakai tengki duduk dodok nganggur gawe siar. Sing matang akeh wong di luar Islam bahkan wong Islam sing kenek ilmu ne. Sing ngacak-ngacak ajaran ulama Serang ulama Banten.
ngeriyo makbidah raken ngeriung takut iya benar. Anti ngeriung anti mursobo kamu uang mati uang tas mati tas mati itu orang lain uang mati entas kubur uang mati uang enggak kira dia kewa wadon saya ini bisa nyawang aduh harus nanggung gendekin Allah dari kayak bidadari. Amin kata. Ibu bapak saya sangat kurang muliakan nyuguh wong mati susur tanah kan. Ibu kan tas ngubur wong mati balik ning omahe sawi dhewe musibah elok seriung kan. Seriung betul dari sini. Seriung. Terusakan lanjutakan ada dalil hadis kan jangan. Nggih. Bukan wenten wong sing ngomong ala dalil ngomong. Tersedia di kita dewa sedera. Lamun bisa siap jadi murid di kita. Jempol jadi jempol. Ano riwayat di Kanjeng Nabi nerabati Siti Aisyah ninggal. Nek kita Bukhari wenten. Begitu mengkoten balik ku kerabat Siti Aisyah ning omahe. Siti Aisyah keliwat mangan. Ku dalil dasar nyusur tanah. Kanjeng Nabi baik keliwat tas kubur kerabat itu. Bocah siki ngakliraku bid'ah, peradaban, bid'ah, muludan, bid'ah, wongkong, kafir, anu, per au gara-gara anaknya perlu diajari ning agama sing tetap di pondok akan aturan tapi pilih-pilih dikit pondok dalam guru desa wong di anak putune sapa mondoke ning endi maune karo sapa mondoke ndak ono ana saksi ning bener sing diajaraken ora nelipa mun asal rame doang awak kowe anu di mondoke sirang bagus nang pada hafal Quran bagus tapi aja batas semono doang aja sebatas hafal doang ning pikihe ning ilmu liyane ajaraken ndak ono Qurane kawang rukun agama sing segen dheweke ketemu niku mau mondok kapan sepesedih siki ake arep ke pondok pesantren jroning sekolahan doang aduh adik gagawa ndak mau balik ku akhlaki bagus wong mondok robek kesalahpiyah wong mondok salahpiyah mah ngeriung sering wong karo kaya diada nyalahpiyah doya kebongkong balike ing umah wis lulus ing pondok 3 tahun ngedoa ngeriung ke pojokan kan bisa iki padane kapten musala kon imame wis biasa kremen ning pondoke dibiasakaken tapi ana tempatku sing ora mekonon ora campur karo wong desa mangan dhewek kali digubah dhewek ora tapi mangane tinggal mangan rame tinggal ngok barang balik dadine manja yo bahasa boleh nahnu antum disini diku nih anda ke kita mah ana domir mutakalim wadah nah domir mutakalim ma'al goer nah jika soroke bos ada dulu barang dia betul khusus itu mengondok-ondok deka itu kita bunyikan sekolah bagus S1, S2, S3 terus dukung tapi tolong fondasi agama ahli sunnah wal jamaah yang diajarkan Syekh Nawawi Kenara Al-Bantani yang baca ikhtilah kemarin guru besar Syekh Nawawi Kenara ikuti peroni walau dardir ada raja bersin dardir nanti muktada nanti obar. Ula pernah ceramah raja pun disebut kitab maju. Maju di maaf kalau di sini ada kitabnya. Oke, siapa takut? Lagi menunjukkan kitab kir, kitab biji, kitab belalu, ayo tabrudin. Hari tadi kiai dadakan menggampang modal kopda, korban rekam YouTube nanti kion. Gampang teman di jeluk kiai itu ya
gampang nyeluk kiai, nyeluk abuya, nyeluk anu gampang aja isin rumah sakit ilmu. Ya betul mah. Bos kita mesantri di sana. Anjir tak mau naik pulau, kan ngaji jadi dari pundi. Kita nih pematam belok di dusun keramat pebuaran, sing pagri duhur bagus, mobil akeh jerohnya. Nah itu tetangga kita. Mangger dia berikan ya. Siapa lah piring kosong? Jadi isi kau masing-masing. Oh, kau tentu penting pemikiran. Kalian yang lompat muncul karena kakek rajaban oleh hidayah si Allah. Tidak konsisten agama tetap kuat, tidak konsisten agama tetap maju. Insya Allah. Anaknya kita dibaca. Kita berkelas ngarang belum bisa. Minimal kita membaca dua baca kemudian dong. Di dalam bulan, lempok ya ke garis sana. Tapi kita di dalam apa-apa, di dalam lempok garis sana. Ini bagus banget, Pak. Ibu pengen dan anaknya gelap ngaji. Temen yang kiai. Wajib temen yang kiai. Ada temen yang uangnya. Kalau belum uangnya, Pak. Ya ini kurang demen, ya 60, dan lain. Dari sini ngacu orang pulu ya berarti. Terus kembali ini koko usah Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj di pemiki kula kabir di kumpulan penik Allah. Alhamdulillah. Saya kula haji-haji Rajaban. Dapun aja salah paham. Raja ibu aran kali si anak yang jero surga. Jerekan yang nabi. Warnanya putih ngelebihi putih baru susu. Manisnya mengkulit, manisnya mati. Satu uang yang kuasa rajab di dunia ini menggunakan akhiratnya bakal nyenung baju kali rajab di jero surga. Ini baru kuasa aja ini kuasa dong. Bu pengen mandi surga. Kira-kira orang pekuncen dia pantas orang mandi surga. Jadi apa? Jadi dewek. Ya wajar lah orang kita orang Islam dia pengen surga. Orang papa itu bagus. Bagus orang papa. Tapi jadi kita baru masa dia. Bukan jadi kita punya dosanya ake. Dosa ake sih penting diampura. Daripada ibadah ake orang diri doni. Gimana? Kita baru masa dosanya ake. Tapi kalau diampura nih Allah. Kan ada selawatan Jumatan mamang-mamang kan. Ilahilas tulil fir atau pura-pura kayaknya mereka menghormati laki-laki. Kalau mereka yang jawab seolah-olah melangkahi laki-laki dan itu menang baik bareng sama sekali. Kalau pengajian gabus selawatan yang ilah-ilah sekulil firdausi ala aduh pangeran isun lastu onana isun firdaus hingga duwe surga firdaus ala iku ahli Allah kulit di rumah saya dosanya ake korban terserang di penyangan surga belak ulam ya Allah dosa ake maksiat ake sebarang nom tinggal sholat doyan nonton nyalir biduan main gapre remi judi game slot game online ngadu ayam mabok. Ada terus-terus mantu dewek nih, kok. Waduh, kita aneka. Barang mau terus-terus mantunya ngejelik, deh. Barang anak jadi pekat, bersangkut. Di waktu mana, sudah ngapok kan hadir, waduh kita dulu. Lo peci segala kewawaran. Lo
Bapak-bapak dimaklum ke doa kakun apik sombong. Saya iki mabok, sapuru kesuk insap, imahnya lebih kuat dibandingkan kita. Ada sombong. Anu sengsiki main judi baik, di onen, main gapte, begadang tiap waktu. Doa kakun beapik dimusuhi, menawa oleh hidayah kesuk insap. Menawa tobatnya lebih hebat dibandingkan kita-kita. Orang boleh sombong. Mentang-mentang Ustaz yang lebih baik serpana rah aja kanan. Orang bisa berkenek waktu tua di masyarakat daerah itu. Orang juga ngengke, tapi ada orang sapa-sapa ya. Bulan mulut tahun kapan gak boleh itu diundang di kota besar. Jakarta. Betawi. Neng Betawi. Ngomongnya sedikit Betawi, tentang kerangku benteng. Lu ke benteng tetapi ya ibu mereka ibu diundang panggilan ceramah. Ternyata panitia ini ngirim alamatnya Google Maps. Dia tulisannya kan bukan Google Maps, Google Map. Suruh ngerti si tuan menang bet. Begitu dituduhkan di sopir periode berangkat sampai karena salah jalan. Ternyata Google Map ke aneh salah, ujungnya belok kanan. Iku membelok kiri, serudut mancing gang sempit. Mungkin sisi dua mancing, kiri tangannya akan buka wadun pada ngadeng. Iku meremeng-remeng lagi. Ya kita pening di genek deh. Waduh, Kang Adi salah mancing, maksud lo? Iki ke tempat wadon ngegol apem. Sebenernya untuk apa, lebih serba, ha? Jadi sobat itu senang kegede, jendek, dan kerek, maaf. Ya yang mulia harusnya kapal mancing lah parkir jadi cuma menghormati lingkungan penelipuan yang mengenai wajah kopi atau sorban semujuri ujuri mah mungkul serapu kopi atau kopon ujian maningin tak dokon tak dodoki anak wajah dorong nanti ayu kucil lenjang bangir wangi ngomongnya halus laki-laki mana yang tidak tergoda. Belakang Ustadz juga manusia. Marah koroku begitu nih detakku ngomongku marah. Hei jebak, selamat malam. Langganan baru. Nek enggak, nek saya enggak mau. Jangan pura-pura lah apakah ini kurang cantik. Dari hati kubu kita kedoya. Ana wong supir. Tapi wong dhewek kan preman. Enggak nek datanya itu, mboten kok cidek putih. Kakang mate gede-gede silo. Pada kayaknya kelewa ya, kita kan cidek putih. Kelilipen. Bo. Bo. Oh begitu jual makan tetakon pula artinya tempat neng nih mana tempatnya. Oh ini mau musola belah sana itu ada acara maulidan. Emang bapak dari mana? Dari Serang. Oh Orina ya penceramahnya. Penceramah. Oh Ustaz. Ya insya Allah. Ibu nyeruk batu ya tadi. Hei sini sini sini. Ada Ustaz. Kayaknya lebih naik gratis itu. Kalau begitu deh kami mau ikut lah dihadiri pengajian sebelah sana. Boleh deh model kita ikut ngaji. Nah boleh saja. Jangankan yang agamanya Islam, yang bukan Islam sekalipun, kalau pengen belajar agama Islam terbuka untuk siapa saja. Silahkan ikutnya. Boleh hadir pagi, boleh. Cuma titik duduknya di belakang. Kenapa Pak Ustadz duduk di belakang? Katanya campur boleh. Kan kamu pakai rok pendek. Kalau duduk di depan, nanti Ustadznya hilang konsentrasi. Kan doanya. Bo, paham. Aja elok suhu doni uang. Kanjeng Nabi ngajar aku bagus kepada siapapun terbuka.
Jangan pernah ngejeng orang, ngejeng kelompok, ngejeng negara apa mana. Wah, divaksin di Melayu. Nana mau ngejodok nih kan. Haji Munawar divaksin 2 kali, tinggal tunggu ketiga kali booster. Ikuti dong anjuran pemerintah, ada sok-sokan lah. Wong cilik belagu ngerti orang silapun. Woi jenderal sekolah nama rekayasa politik, ikut mesti wong kafir. Gak kok Islam cakar-cakar aja ngomong nih. Ngerti orang sudah pun sekolah dokter itu 6 tahun sudah ikut. Lalu SMP jangan ngaji aja ngurusin virus, ngurus SMP mah pengerti. Cacak gembira. Ngomong ya bisa bahasa kesedihan ngerti orang sudah itu. Jangan bikin fitnah, itu bisa aja. Neng Dor tuh ake kiai, sing pinter-pinter, ilmunya Dor. Gak mungkin lah pemerintah akan menjerumuskan rakyatnya. Ibu kan? Woi barang semuanya gak mesti bilang kan, dia bukan mati. Ini jadi suntik dia mati, mati gue apa sih nikah, nikah ke batu deh. Bapak Tuhan ini harus nambol nih nikah. Boyot terus dia, dia bilang, kumpul, kumpul. Hei. Ibu enak divaksin. Mau pun gue. Paham betul. Ini Isra Rajaban Raja Rojak Rok Rasulullah Jin Jibril Be Burok. Pasti Rajaban dongeng pun Rasul Jibril Burok. Tapi bocah kecil itu saja. Dasar kecil. Oh Raja, oh ini tidak rupi. Rek, jek, di. Makan apa? Rengginak. Dijabur. Bengkak. Sebab bukan dulu. Ada di kotor semua kotor. Gue yakin. Di mana sore menibu bapak dokter kerenken. Apa di ibu ini? Kayak ngotot ngobrol kerenken. Ajar taruh sebodoh bu. Nah, balik ke urusan pokok tentang Raja Isra. Isra melaku bengi, mirot manek bengi. Melaku bengi, iku Isra manek bengi-bengi, iku mi. Lagi ngomong sebenernya kita itu. Isra kok melaku bengi-bengi, mirot manek bengi. Namun gere bahasa, kula sing sok sebenernya ke mirot. Mama kau belum nikah lagi balik kan jadi nikah balik kita apa harinya Ros? Ada film berapa kumbaran di Indonesia? Bo. Tapi jere agama Isra diperlakukan begini kanjeng Nabi neng Allah dijemput mereka Jibril nunggang buruk saking Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Hari ini Arab jere agama itu menggai kanjeng Nabi saking Masjidil Aqsa menuju lagi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh bukan mengendarai buruk tapi anak tangga si mundur si langit pertama si jaga langit lawang pertama Arab malaikat Ismail wawa sahibu sama di dunia arane malaikat Ismail luar Nabi arane malaikat di kisi itu sing jaga pun kan Nabi harus mandi permisi dikit kalau malaikat Jibril juga sing liane mengari malaikat Jibril awal kan Nabi tapi sampai malaikat pintu dua meranakan orang sanggup berpukuk orang kuat malaikat Jibril Nabi kuat izin Allah kardega Allah singatur Nabi Isra Mi'raj, Allah sih pengen. Namun Nabi sih pengen, orang bakal mati. Karena kan kemampuan manusia tidak bisa. Bu, oning semut. Saya ujian oling. Bu, oling. Berarti nerak ini di pokok. Kayak dongeng aku kan, kura-kura kau si kancil kan. Terus. Dijeluk boko manjing baik kami tuju permisi malaikat Jibril urip iki kabeh gasing Allah izin Allah oni semua oni kuat iku nempel ning rambu tapi jambu lah contohnya jambu musim jambu berbuah
semutnya nempel neng jam, neng kuoke. Ibu dedur si pelangkung tetap neng neng tengok. Ya biasa kan dulu kan. Dedak-dedak kopi-kopi barang. Sebelum dua sore balik, jam 5 balik. Lah dia balik ke kelas kita nengkuan tengkunyen. Dengan kapal uji begitu-begitu. Oh iya kak. Eh bocah, nengkel jantung kok jantung. Diroloi jambu ku, anu semua tekan yang buat jambu buah-buah itu. Panjangnya akan diroloi plastik, plastik mandi karung, karung mandi mobil, mobil mandi kapal feri. Nyebrang yang Lampung, semut tekan hujan, melalui yang Lampung, cuma 5 jam. Tekan kanan atau pendak semut Lampung. Woi, agak dipa! Apa kabar? Jeruk ini, alhamdulillah sehat, waras. Ini disirupkan semut. Pak Ujian. Kapan nyebrang isi karani, kapan ini? Boleh dipegang mau jam 5 kok. Asal penyebab kapan rok jam sampai kanan jam 8 isa. Bu, sampai kanan jam 8, gilang mungkin. Orang anda. Semut jiru model kayak kita pada semutnya. Si pengujeng, si serang, beranak nyebrang Lampung 5 jam, orang percaya. Jadi semut pengujeng, jauh, uang kita dengan paling jambu di. Jambu nawa dari plastik, plastik nawa dari karung, karung nanti mobil, mobil nanti kapal, kayak nyebrang. Nanti semut kayaknya minum sih. Sampai Lampung 5 jam, Lampung kan Lampung, gara-gara nempel nih, jambu. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj duduk karep Kanjeng Nabi, tapi Allah sing pengen, makanya segala sesuatu ini gampang karena Allah sing pengen. Begitian ke acara ke orang udan karena Allah pengen orang dinaik udan aja paling dari sombong. Oh iya begitu. Coba langsung dinginnya begitu sama udan. Tapi begitian hebat. Juga hebat gara-gara sirah Allah orang pengen ngenai udan kok pak ucap begitian berarti Allah sih ngatur dulu panitia ada tepuk dada kiri pengaruh si ceramah si munawar perhujan manjur doanya sombong orang bisa sombong ustaz ke kiai aja gak bisa jiru kiai kok kere-kere berdukun kere saing. Bukan tukang takon kuning kiai aku ajak tuh, kenal ini takon ibu lo berbocah aja tuh kan sih bagus kapan pengajian anak muda, ini ibu bagus senen, bagus mengajak alhamdulillah insya Allah, eh boleh ajak tukang ibu jadi udah teragak, orang bawa orang muda nih, kepedak kemarin, mos pren yang ajak kita orang ayat kiai sekarang itu. Awak yang manjur. Makanya gampang, enggak mau aja udan gampang, aja keudanan gampang. Lalu hajat enggak aja keudanan, lagi kodok. Urung ini waktu. Insya Allah udan sepira baik itu kodok kalau udan. Dia kan paham. Gak seru itu jenisnya. Baik, teruslah. Beres ku Bapak Ibu. Anjang Nabi malaikat pertama kepada malaikat Arani Ismail Suhaib bersama ibunya. Assalamualaikum. Ya resim terulangi. Waalaikumsalam. Man anta anak Jibril. Waman ma'aka. Sapa kalau sapa itu? Kalau Nabi Muhammad SAW, emang dia utus pemerintah? Naam mungkin bekan buka marhaban. Manek, tangga ku terentesan, intan permata. Jadi mikrofiliku alam tangga, sing meluncur, sing langit, sing alam bumi. Aruh ku mandi cikku, aruh mau mati kabeh. Duh. Bakal mati, katanya. Yang bawa tuh dikit, lanak mekari. Buya sebalik, kira lanak kali batu merdeka. Dan Allah berikutnya. Dan menolangan dirapi dan mati. Dia akan menguburkan semangatnya dan dapat berniat. Jadi batu itu yang mereka bisa mati. Tapi terus bukan mencokok mani. Gue mati lu nonggoni. Rasanya gue enteng dan selamat.
sablak ini kono jude sini kono orang mati mesti kuping gaur rugi nanang kemudian semua nanti bila ini terus beres ku naik langit kaping pertama ke pendak Nabi Adam alaihissalam, langit kaping dua ke pendak Nabi Yahya, Nabi Isa, langit kaping dua ke pendak Nabi Yusuf alaihissalam, 4, 5, 6, 7 sampai langit terus rop-rop sudah belum tahan pendak Allah boleh sholat 5 waktu asal sekat jadi 5 mundur di tanah ke dunia maning ke pendaklah kalau masyarakat waktu pun didongengakan kita iki entah sing masjidil aqsa Palestina langsung manek nilai sing orang percaya mamane Abu Jahal jadi Abu Jahal yang dimangat yang masjidil aqsa Palestina ini kapan berangkat kita sisa baliknya sedang subuh kelaras mamang iya yang rana bulak balik elok di Palestina 30 dina sebulan bulak balik sihir itu sebuah hidup bulak balik ada merindur mungkin dimak coba bok tekakan mamang pengalaman di Masjid Al-Aqsa jumlah lawang anak kira tiang anak kira jendela anak kira kita sedang kanyang atur ngitung-ngitung merono dijebak nih jahal. Allah menai wahyu bawasannya dibisiki neng malaikat Jibril ikut jendela semono sampai tiangnya semono larangnya semono saya itu letakkan di bawah 40 jen mati itu musuh lagi masjid orang lanang biasa segala ini mati alhamdulillah rati nih pak kita takon nih anak itu jendela kali ada dihitung iya, lawangnya mungkin. Oh, berarti ciri-ciri orang yang masih. Ada masih bertengkar, terasa mulai kesoknya itu bocah. Dijebaknya Abu Jahal, aku harus percaya. Memang kalau akal mau percaya, tapi yang dibukakan iman, kita iman, Allah wis pengen segala sesuatu bisa terjadi. Allah tidak mau, gak akan pernah mungkin terjadi sehebat apapun usaha manusia, muntah mati, dasar durung suki, menurung suki, baik di muntah mati, merak, celegon, bantu, budak, budak, malik, budak, dagang, cinteng, dimalik, orang malik, dagang, cinteng, malik, budak, malik, anu, dagang, urus, budak, dagang, urus, malik, dan dagang, cinteng, minum, malik, oh, suki-suki, berarti takdir, urus, suki. Bo, 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 non, ada oi. Ego maju antia pengiring Allah sampai mendubangi mata ketik. Ya Allah, ya Rabbi, nasbe kang pegat wol, sejata bolong bekas musruk, kendal tipis bulak-bulak balik ni kolam wujud dan tinggalan. Ya Allah, menawi laki kita tiada kawin mana. Barang anak-anak tulisan ini kalau ada gunung laki lima pun wayu seluman. Nangis sebagai makan getih, namun ya sekira kalau bakal bisa ditolak karena Allah lagi pengen. Aku mah. Jika itu ngomong aku deku. Saya ini dibalik, tenang. Bapak-bapak nangis nih Allah tiap bengi berarti baju adem petung puluh kiai sebantan di puter baju sumur sendiri patang puluh sumur di siku kita perbinun dan rabi nakon adem nangis nih Allah ya Allah main rabi mani ya Allah main langit anda tulisan rakil mahfud orang kayu sampai mati orang bisa berarti keuripan apapun yang dunia tergantung izin Allah. Jadi ibu tenang baik, kalau punya Allah ibadah baik terus, apapun sekabeh itu sih terjadi, terbaik dari Allah, ada di baido, ada di seseli, ada di kufuri, kayak kulit ceramah, kayak kulit delemani, ada di seseli. Bagusnya kudanya pakai ada kulit. Ada di pusing, ini sejalannya, wong takdirnya mau kamu. Ya bro, wis beres oleh sholat lima waktu, percaya budahal. Oleh lima waktu, sholat bisa subuh, dan asal maghrib. Yang pertama diajarkan sholat dohor. Anak putu ibu tetap pernah. Emang di sholat itu darakati sedih-sedih dari seragam. Nah, si roro, si telu, si papat, roro subuh, telunya maghrib, papatnya dia isa dohor asar. Jadi kita berseragam si mak ya. Roro-roro, abe. Pernah si mak mau ini mengkoron ibu mak dari putu nih. Ibu tetap sembarang bapak Tuhan juga mengkoron. Orang putus.
renen jawab karena sing ajari Kanjeng Nabi waktu pertama melaksanakan salat iku lamun dohor papat malaikat asar papat maghrib telu isya papat begitu subuh sing temurun malaikat kali sing ajari Kanjeng Nabi maka jumlah rakaat beda-beda tergantung temurune malaikat sing ajari salat ning Kanjeng iku jawab sine wae urung ari dorong mabrik pak iku pengaruh ngaji ku oleh karena itu karena waktu wis kudu jam 12 tiba. Ya kira bu jam 10 sama orang ngaji ngaji ke bobo dokian ngapain mau korong ini sirik wis oleh saat lima niat takbir ngadeg maca fa rukutu maninam itidal tumahinam sujud tumahinam longgo tumahinam longgo akhir tahiyat akhir selawat Nabi tertib muala awe salam ingkam dingin niat takbir rukutu maninam itidal tumahninam sujud tumahnina lunggu tumahnina lunggu akhir tahiyat akhir selawat Nabi tertib mualat awe salam ikam dingin ku selawatan mengatur ku ilmu anak manfaatin dapat anaknya pada weruh baik buat anaknya sorik niyo tembir ngadeng maca beres anaknya turun di turun agar mereka dulu bapak ini muncul bentong assalamualaikum salam apa ayam oh tidak bocah bukan cokor hilang alah hati pengen ada hari ngantukan kita nih ngantuk kang pegel si ngesuk pengen turu bisa di ngantuk mau bari menuntap lana kumam sabar aku jawab rabi nih ya kan jadi pengen masuk buka derek tutup derek laki rabi pada geblek ini semua nanti dalam minggu ya langgakan menaik masjid kita di masjid sing makmur sing barokah. Amin. Selalu menaik selamat dunia akhirat. Amin. Ingin mendapatkan husnul khotimah. Amin. Anak jadi anak sing soleh dan soleha. Amin. Yang menaik rezeki jembar berlimpah barokah. Amin. Juga pula menaik selamat dunia akhirat. Amin. Naik dikuatkan iman Islam. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian hadanallahu wa iyyakum ajmain usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.